السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Yang saya hormati jamaah pengajian kuliah subuh di Masjid Raya Cinere. Betul, Pak? Nama masjidnya apa? Oh, Masjid Raya Cinere. Saya sempat khawatir saya benar nggak di sini. Alhamdulillah, di masjid yang berkah ini kita bisa bermuajahah, bertemu dalam rangka pengajian ba'da sholat subuh. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, inayah, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pengajian kita, beberapa waktu yang lalu Ketua DKM Masjid Raya Cinere meminta saya beberapa kali untuk mengisi di sini. Kebetulan ketika saya mengisi beberapa materi khusus, salah satu pesertanya adalah Kiai Abdurrahman. Saya mengisi materi Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dan beberapa materi-materi yang lain khusus dari Nahdlatul Ulama. Maka alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa hadir di sini bertemu dengan bapak-bapak sekalian. Ketika saya tanya apa yang harus saya baca di sini, karena tentunya kebutuhan atau keinginan pengurus masjid pasti berbeda-beda. Sebelumnya katanya sudah mengaji kitab Sahih al-Bukhari. Kemudian pembicaranya atau pengkajinya Dr. Muta'ali, itu kebetulan tugas ke Kairo Mesir, sehingga saya diminta untuk menggantikan. Maka dari itu, dalam kesempatan ini, di bulan yang mulia ini, saya ingin membaca beberapa hadis. Mudah-mudahan keburu waktunya sampai sholat isyraq. Terkait dengan bagaimana ibadah, bagaimana kualitas sholatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan yang mulia ini ibadah terutama terkait dengan sholat itu menjadi salah satu titik sentral kita mengisi malam-malam yang ada di bulan Ramadan. Maka izinkan saya membaca beberapa hadis dalam kitab Asy-Syamail Al-Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, seorang ulama besar
Al-Hafid hafal ratusan ribu hadis. Murid kesayangan daripada Imam Muslim rahimahullahu ta'ala menulis kitab Sahih Muslim. Beliau semata-mata karena kerinduan beliau kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarak beliau dengan Rasulullah sekitar 200 tahun. Rasa rindu itulah yang kemudian membuat beliau menulis tentang Asy-Syama'il, tentang keseharian Rasulullah dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. 24 jam. Rasa rindu itulah yang membuat beliau menulis kitab ini, karena ketika beliau rindu, beliau baca hadis-hadis terkait dengan keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini sungguh sangat bermanfaat sekali pada masa-masa setelahnya. Karena kitab ini oleh guru-guru kami di Al-Azhar Kairo Mesir menjadi satu kitab yang setengah wajib untuk dibaca bagi para mubtadiin, bagi para santri-santri awal, agar apa? Agar memiliki rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta ini yang dijamin oleh Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, maka engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Rasa cinta ini tentu berbeda, rasa cinta kita tentu berbeda dengan rasa cinta atau kualitas cintanya para sahabat. Kita tidak bertemu langsung dengan Rasulullah. Kita tidak mendengar langsung suaranya Rasulullah. Kita tidak berkomunikasi langsung dengan Rasulullah, tapi kita bisa cinta. Cinta yang tentu berbeda dengan para sahabat ketika mereka dalam keadaan susah. Islam baru awal-awal, kemudian diminta untuk berangkat perang Badar. Perang Badar itu perang yang tidak rasional. Dari jumlah pasukan yang ada, hanya 10% yang memiliki senjata. Kalau dari 30 orang, yang punya senjata cuma 3. Perangnya beneran, musuhnya beneran. Maka ketika para sahabat itu berangkat perang, kemudian ditanya, ente mau kemana? Saya mau membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Walaupun mereka berangkat perang itu dalam keadaan karihun, dalam keadaan gundah gulana, ini perang tapi kok kayak main-mainan. Berangkat gak ada persiapan, senjata satu orang gantian dengan 10 orang. Maka kalau kita memegang pedang waktu itu, maka sehabis dipegang satu orang digantikan oleh orang yang lain. Perisai juga seperti itu. Tapi karena rasa cinta yang diberikan, rasa cinta yang dimiliki oleh para sahabat itu membuat mereka semua begitu gigihnya membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta ini yang mungkin di zaman sekarang ini ya,
mungkin semakin berkurang karena tidak mengenal bagaimana pribadi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka izinkan saya kita membaca sedikit, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai baca, kita hadiahkan suratul Fatihah kepada guru-guru kita, orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka semua. Saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Juga kita semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan hidayah dan inayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadrat Imam At-Tirmizi, Imam Al-Bukhari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin warrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Babun ma ja'a fi 'ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu bab yang menerangkan tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Bishr bin Mu'ad qala, meriwayatkan kepadaku guruku Qutaibah bin Sa'id dan Bishr bin Mu'ad. Jadi jalur Imam At-Tirmidzi sampai ke Rasulullah itu melalui lima jalur periwayatan, lima tingkatan, melalui lima orang. Kalau sekarang dari kita sampai kepada Rasulullah itu membutuhkan 33 sampai 35 level, 35 tingkatan. Haddatsana Abu Awanah an Ziyad bin Ilaqah an Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an qol, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah, beliau mengatakan, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melaksanakan salat, hatta tafakhat qadamahu, sampai bengkak kaki-kakinya. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada Rasulullah, atatakallafu hadha, Rasul, mengapa engkau memaksakan diri? Hadis ini diriwayatkan oleh banyak jalur. Tercatat ada hampir 11 riwayat yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab Sunan Ibnu Majah, dalam kitab Sunan Abi Daud. Riwayat yang terkenal salah satunya melalui jalur periwayatan Siti Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling tahu salat malamnya Rasul. Jadi Rasul itu kalau salat malam itu di rumah. Salat malam itu di rumah. Baik itu ketika berada di luar bulan Ramadan maupun berada di dalam bulan Ramadan. Ada waktu-waktu tertentu beliau keluar rumah sholat bersama sahabat, dan itu atas permintaan sahabat. Ya, atas permintaan sahabat. Kita kalau hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira apakah akan membuang kesempatan untuk bisa sholat malam bersama Rasul? Maka para sahabat ada beberapa yang memberanikan diri
untuk kepingin makmum dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau hidup di zaman Rasul, berani enggak minta seperti itu? Mungkin ketemu dengan Rasul saja kita enggak akan berani. Melihat bagaimana ibadah kita, melihat bagaimana kualitas kita. Maka satu ketika guru kami, Syekh Muhammad Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, itu pernah ditanya, Syekh, seandainya engkau bertemu dengan Rasul secara langsung, apa yang akan kamu lakukan? Beliau hanya bilang, aku hanya berani memandang beliau dari jauh. Aku hanya berani melihat beliau dari jauh, karena untuk bertemu dengannya rasa-rasanya dosa-dosaku ini sangat banyak. Maka ketika Rasulullah ditanya oleh Siti Aisyah, ditanya oleh sahabat Mughirah bin Syu'bah, atatakallafu hadza, ya Rasul, kaki-kakimu sudah bengkak, kenapa engkau memaksakan diri? Surga menunggu dirimu ya Rasul. Allah menciptakan dunia seisinya karena engkau diciptakan ya Rasul. Maka kenapa engkau memaksakan diri? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal jelas-jelas Allah sudah mengampuni semua hal-hal yang terkait denganmu. Artinya Rasul itu ma'sumun minal dhunub. Rasul itu bersih dari dosa. Kalau kita diinfokan bahwa Bapak Abdullah misalnya dapat hak masuk surga tanpa hisab. Kira-kira kalau kita dapat hak seperti itu, ibadah kita bagaimana? Ditakut-takutin dengan neraka saja kita masih santai. Ditakut-takutin dengan siksa saja kita masih nyolong. Ini Rasulullah sudah jelas-jelas masuk surga, bisa memberikan syafaat kepada umat-umatnya, bahkan umat-umatnya yang para pendosa-pendosa besar. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Itu tulisan jelas banget kalau Bapak ke Raudhah. Tahu Raudhah ya, tempat yang mulia baina mimbar, di antara mimbar dan hujroh asy-syarifah dengan kamarnya Rasulullah yang sekarang menjadi makamnya Rasulullah, itu ada tulisan syafaatku untuk para pendosa besar dari umatku. Syafaat itu kan memberikan pertolongan atas izin Allah. Maka ketika para nabi-nabi itu sudah masuk ke dalam surga, ada satu nabi yang belum masuk, sehingga ditanyakan oleh malaikat, siapa ini yang belum masuk? Ada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kenapa engkau belum masuk? Aku tidak akan masuk sampai semua umat-umatku masuk. Maka Allah memberikan, silakan Muhammad, ajak umat-umatmu yang mau engkau ajak masuk. Maka bagaimana umatku yang masuk neraka ya Allah?
maka silakan kau cari umatmu yang ada di neraka selama dia masih memiliki rasa takut kepadaku, masukkan dia ke dalam surga. Coba, sosok yang seperti ini, sosok yang ketika wafatnya itu yang diingat adalah ummati, ummati, ummati. Sosok yang ketika merasakan sakitnya sakaratul maut, itu beliau bilang, ya Allah, begitu sakitnya sakaratul maut ini, kalau bisa timpakan semua rasa sakit sakaratul maut umat-umatku, biar aku yang menanggung semuanya. Dalam kitab ini, di bab sebelum terakhir itu cerita tentang peristiwa wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ngaji di tempat lain, hampir 2 bulan saya baca soal itu. Maka sosok yang seperti ini, atatakallafu hadza, kenapa engkau memaksakan dirimu ya Rasulullah, sementara jelas-jelas surga itu menunggumu? Maka beliau menjawab, qala afala akunu abdan syakura. Wahai sahabat Mughirah bin Syu'bah, wahai Siti Aisyah istriku yang paling aku cinta, apakah aku tidak boleh menjadi hambanya Allah yang banyak bersyukur? Bersyukur atas apa? Atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepadaku. Syukur itu kan atas nikmat. Nikmat itu adalah kelezatan. Kita makan buah, buka puasa, kurma, anggur, rasanya manis, itu sangat nikmat. Sangat lezat. Makan sayur asem dengan sambal terasi dikasih ikan asin, itu sungguh lezat. Itu dinamakan nikmat. Panas-panas sampai rumah minum air dingin, itu nikmat. Itu namanya nikmat jasmani. Nikmat jasmani. Ketika kita pulang kerja, haus luar biasa, kita mau buka kulkas, ada segelas susu dingin yang sangat nikmat. Baru kita mau ambil, tiba-tiba, anak kita yang baru pulang sekolah datang kemudian ngambil satu gelas susu itu. Kira-kira kita sebagai ayahnya marah atau tidak? Justru kita memberikan air susu itu kepada anak kita dan melihat anak kita minum dengan sangat nikmat, dalam hati kita, kita merasa sangat nikmat yang luar biasa. Itu namanya nikmat rohani. Mengalahkan nikmat jasmani. Kita merelakan, kita tidak minum padahal kita pengen, karena kita melihat anak kita kepingin minum dan melihat anak kita minum dengan sangat lahap, kita merasa nikmat, itu namanya nikmat rohani. Kita puasa, kita merelakan kita tidak makan dari pagi sampai sore, dari adzan subuh sampai adzan maghrib kita berbuka, kita merelakan itu demi merasakan namanya nikmat, nikmat jasmani. Nikmat-nikmat ini kadang-kadang suka dilupakan oleh kita-kita ini karena nikmat itu sudah sering berada di sekitar kita. Nikmat mata,
Kadang-kadang kita lupa kalau bangun tidur kita bisa melihat itu sungguh nikmat yang luar biasa. Coba bayangkan kalau bangun tidur tiba-tiba matanya nggak bisa melihat. Ya kan? Nikmat menghirup udara, kadang-kadang ini bukan kadang-kadang, memang sering kita lupakan. Kita bangun tidur masih bisa bernafas, itu sungguh nikmat yang luar biasa. Maka bayangkan di zaman COVID, oksigen harganya mahal. Coba kalau ada panitia oksigen, jualan. Setiap manusia harus sewa oksigen, repot kita. Tapi kadang-kadang itu yang dilupakan. Nikmat sehat baru terasa ketika kita sakit. Nikmat muda begitu terasa kalau kita sudah tua. Maka kata Imam Al-Bajuri, nikmat itu baru terasa setelah tidak ada. Maka Rasulullah adalah manusia yang paling bersyukur atas segala nikmatnya. Maka definisi bersyukur itu yang bagaimana? Bersyukur itu definisi yang paling mudah adalah ketika Anda memberi terasa sedikit, ketika Anda menerima walaupun itu sedikit tapi terasa sangat banyak. Dari mana definisi itu? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah zat yang paling banyak bersyukur. Innallaha syakirun. Allah itu bersyukur, bagaimana tidak bersyukur? Kalau kita bicara nih ya. Syukurnya bagaimana? Allah memberi banyak kepada manusia, tapi itu terasa sedikit. Manusia memberi kepada Allah sedikit, tapi buat Allah itu banyak. Allah kasih rezeki sehat. Kasih rezeki sehat. Apalagi ditambah istri yang cantik. Apalagi ditambah harta yang banyak 100 miliar. Banyak enggak? Banyak. Tapi yang kita balas apa? Cukup dengan mengatakan alhamdulillah. Yang diberikan oleh Allah sungguh sangatlah banyak. Tapi yang kita berikan kepada Allah itu sungguh tidak sebanding dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka ada satu kisah yang sangat masyhur, banyak dikutip oleh para ulama untuk menggambarkan bagaimana besarnya keagungan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang hamba ahli ibadah, abid, 80 tahun hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di yaumil hisab ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hei hambaku, karena apa kamu masuk surga?" "Karena amal ibadahku." "Oh, karena amal ibadahmu, bukan karena yang lain. Karena amal ibadahku ya Rabbi." "Oke, berapa lama kamu ibadah?" "80 tahun." "Oke, malaikat masukkan dia ke dalam surgaku 80 tahun. Habis itu tolong masukkan dia ke neraka selama-lamanya." Komplain enggak? Komplain. "Allah, kok bisa saya beribadah seumur hidup kepadamu? 80 tahun aku habiskan bersujud kepadamu, tapi sekarang kau masukkan aku ke dalam neraka. Oh, kalau begitu enggak usah masuk surga, masuk neraka dari sekarang." "Kenapa?" "Karena engkau mendustai nikmatku." Ibadah kita, salat kita, puasa kita, semua ibadah itu kalau ditimbang, dibandingkan dengan rahmat yang Allah berikan kepada kita, tidak akan pernah sebanding, Bapak-bapak. Jangan pernah ngerasa sombong. Jangan pernah ngerasa bangga. Jangan pernah ngerasa hebat kalau Bapak paling sunnah.
Kalau Bapak ini paling sunnah, yang lain bid'ah. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah, maksiatun awrasat dhullan wastik dhullan wangkisaran au dhullan waftikaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Maksiat, dosa yang kamu lakukan, kalau dosa ini malah membuat kamu mengharap minta ampun dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih baik daripada ketaatan yang kamu lakukan kepada Allah izzan wastikbaron, tapi menimbulkan rasa bangga dan rasa sombong. Berapa banyak orang yang dengan ibadahnya merasa paling soleh, sehingga melihat saudara-saudaranya yang gak sholat taraweh, dianggapnya ini orang-orang fasik zaman sekarang. Loh. Ini orang-orang Jumatan sudah azan, masih ada di parkiran. Ini orang-orang bagaimana sih? Ketaatannya dihitung-hitung oleh dia, saya sudah sholat isyrok 100 kali, saya sudah umroh 50 kali, kebanyakan lah, saya sudah umroh 3 kali, saya sudah haji 1 kali, masa Allah gak masukkan saya ke sorga? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan udkhilal jannah amalukum, tidak akan memasukkan surga amal-amalmu semuanya. Wala ana, bahkan termasuk aku, kata Rasulullah. Kok bisa Rasul? Rasul begini, 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 begini. Yang masukkan kita ke surga adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak kisah seorang ahli ibadah karena kesombongannya di akhir dikasih su'ul khatimah. Tapi ada satu kisah seorang pelacur memberikan air minum kepada anjing dan dia bertaubat kepada Allah, dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita sombong, kita merasa bahwa hari ini saya udah sholat isya berjamaah, dilanjut dengan sholat taraweh 20 rakaat, dilanjut dengan witir 11 rakaat, dilanjut dengan tahajud 10 rakaat, dilanjut dengan qobliyah subuh, dilanjut dengan sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan wirid, dilanjut dengan kajian sampai sholat isyrok, ini pahalanya sungguh luar biasa, masuk sorga gua ini. Begitu pula ngelihat ini orang-orang gak pada sholat subuh, ini ahli neraka semuanya. Maka kata Imam Ibnu Athaillah dalam salah satu baitnya yang sangat indah, rubbama fatahallahu laka babat ta'ah wa ma fataha laka babal qabul wa rubbama qada bidzambi kana sababan fil wusul. Ada kala